Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak yang soleh-soleha? Hari ini kita mau berkreasi ya. Dari apa Bu Guru? Hari ini kita membuat kreasi gelas hias dari gelas kertas ya. Bahan-bahannya mudah didapat di sekitar kita, yaitu gelas kertas, kemudian spidol, dan pensil. Cara membuatnya mudah sekali. Selain kita siapkan barang-barang ini tadi, kita juga menggunakan unsur rupa ya anak-anak ya. Unsur rupa itu berupa titik dan juga bisa berupa garis. Nah, seperti ini cara membuatnya. Kita bisa membuat lingkaran seperti ini. Ada lingkaran kecil, kemudian lingkaran besar lagi, besar dan besar lagi. Untuk jumlah lingkaran terserah kalian ya. Kemudian kita membuat titik, kemudian ini bentuk garis, membentuk sebuah segitiga. Kita bisa buat seperti ini, titiknya taruh sini. Nah, terserah kalian nanti mau dibuat titiknya di sebelah mana, boleh 1, 2, 3 atau terserah kalian ya, kreativitas. Kemudian kita membuat lagi bentuk lingkaran seperti ini, tapi ini nggak boleh terputus yang ini ya, misalnya ini seperti ini terus gitu ya, terserah kalian. Waduh, ini mah. Nah, terakhir kita membuat seperti bentuk gelombang. Seperti ini gelombangnya. Boleh misalnya ini, kalau misalnya ada yang keliru, kalian ambil penghapus kemudian dihapus, buat lagi. Nah, seperti itu cara membuatnya. Setelah selesai dengan menggunakan pensil, kita baru menebalinya dengan menggunakan spidol. Boleh kalian warna yang kalian sukai yang mana ya. Nah, ini yang pertama betina kasih warna hitam, terus ini ada warna hijau, kemudian ada warna orange, dan terakhir warna biru. Kalau di sini kalian tambahi garis-garis lagi juga tidak apa-apa, terserah kalian ya, kreativitas. Dan betina yakin kalian pasti bisa membuatnya, asalkan kalian memang niat dan berusaha dengan keras. Tidak ada satu kesulitan pun yang tidak bisa diselesaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.